Hai Kak, maafin. Guys, showroom kali ini aku gak mau ngomong guys, aku mau makan guys. Anggap ini mukbang, oke? Aku gabut aja sih, kayak aku pengen makan aja sambil showroom seperti biasa. Makan bakso, makan bakso. Bukan bakso aja guys, bakso. Kan suka bakso gak? Bakso kuah goreng aneh bet. Kebiasaan nih ngomongnya bet. Gak boleh kita gak boleh ngomong bahasa kayak gitu, aneh banget. Makasih tadi aja diskonnya. Aku mau makan dulu. Anggap kalian lagi nonton channel ASMR. Gimana cara kata-kata? TikTok terenak yang pernah aku makan. Karena sebenarnya sebelum dia masukin ke dalam kuah itu dia keras banget, keras banget. Tapi pas dia udah kena kuah panas, menurut aku crunchy-nya pas, nggak keras, nggak terlalu lembek, enak. Dan dia nggak terlalu gede-gede. Hai Kak Arya, makasih diskonnya. Terus di sini juga ada ini namanya bociwol. Jadi bukan bakso aja. Aku nggak tahu singkatan bociwol apa. Ini bociwol, kita cobain ya. Bentuknya nggak bulat. Bentuknya kayak nggak tahu deh, kayak empek-empek kecil gitu, kayak lebih ke kayak tekwan. Ih, sumpah enak banget. Kalau boleh ngaret antara bakso aci atau bociwol, lebih enak bakso aci deh. Saya tidak merekomendasikan bociwol ini. Kalau aku sih nggak terlalu suka ya. Tapi kalau penasaran boleh coba bociwol.
makasih lagi diskonnya Kak Dika dan Kak Reza. Hai Kak Fansby. Hai Kak Cil. Aku habis video call tau, bukan latihan. Jadi aku makan bakso gak pernah bisa pakai cabai. Bisanya cabai bubuk. Kalau sambal gak bisa. Saus bisa sih kalau makan mie. Sisanya gak bisa. Terus guys, aku suka menantang diri ini untuk pedesan. Ternyata buat ciwala isi 4. Gak biasa orang mukbang minumnya belakangan. Biasanya kan aku lagi mukbang. Makasih diskon ya Kak Dinda. Hai Kak Ahil. Hai Kak Bintang, hai Kak Wahid, hai Kak Rian. Hai Kak Mas-Mas Gondrong. Oh iya, Kak Kevin ya. Hai Kak Suga. Ih guys, Suga BTS nonton showroom aku guys. Ini paling enak. Aku aci. Tapi tahu acinya keras dah. Kayak bosan gak sih kalau aku suruh makan terus? Enggak ya, soalnya aku suka makan ya. Gak boleh marah ya. Makasih diskonnya Kak Dika. Kuat ya sekitar ini guys. Hai Kanardo, makasih diskonnya Kanardo. Kita akan menghabiskan dulu ini. Ini paling enak. Batagor mini. Makasih ya Kak Fiakas diskonnya. Bentar guys, makan dulu guys. Tadi aku habis kuliah, saking sepinya kampus hari ini, baru pertama kali aku makan sendirian di kampus. Sendirian. Biasa kalau sendirian aku lebih milih gak makan. Atau gak sekalian aja makan di kelas. Karena aku tau abis 5 PT dan butuh tenaga, jadi
aku makan dulu tadi sendirian doang guys, ada orang di kantin sama sekali. Tadi aku makan kwetiau. Kalian kalau ngomongnya pakai kiri apa kanan guys? Aku gak suka kanan, aku lebih suka kiri. Hai Kak Hiros. Hai Karyo, makasih ya diskonnya. Di Bandung ada bakso aci gak, Karyo? Ada lah ya, banyak. Waktu itu pas aku ke Bandung, aku pernah beli bakso aci deket hotel gitu. Oh my god, sangat berbeda sama yang di Jakarta. Dan aku tidak suka. Makasih Kak Ivan diskonnya. Gak apa disko guys. Aku nyanyi aja yang lebay. Pedes pedes pedes. Buat aku sih pedes. Ini kasih bubuk cabai sebanyak ini, tinggal sisa segini. Pedes gak? Kalau kata aku sih pedes ya. Hai Kak Abista, mana tadi kakak? Aku gak suka pedes. Tapi kalau bubuk cabai bisa kok. Hai Kak Ibi. Hai Kak Tari. Hai Kak Printo. Hai Kak Abil. Hai Kak Dinda. Lagi di ini tempat JKT. Aku habis video call guys, aku bukan habis latihan pajama guys. Masih ada satu cuanki lidah sama satu bakso aci. Di sini aku minum minuman manis. Kalau makan bakso aci, karena pedes. Sisanya aku minum air putih kok. Pedes banget tapi aku suka banget sumpah. Tolong rekrut aku jadi streamer mukbang guys. Aku pengen dulu aku pengen banget aku punya konten. Enggak, aku pengen punya YouTube tapi channelnya ASMR gitu, enggak mukbang sama si Steppy berdua. Di sebelahan terus kita mukbang.
tapi aku sama dia tuh makanannya beda banget. Dia picky banget, aku juga picky sih, tapi dia lebih picky. Gak ada siapa-siapa nih, aku sendirian. Lia Melior, jangan lupa bayar kas, kata Kak Dinda. Iya kayak Tanboy Kun, tapi gak mau konten pedes. Maunya konten makanan yang aku suka doang. By the way, udah habis. Ini sisa kuah. Cepet kan aku makan? Untungan gak sih, cepet banget lah. Oh iya. Kawan Odol Idol, terima kasih diskonnya. Iya kan? Apa kalau bibit sama di sini deh kalau ngunya? Coba kita pindah ke sini. Gak enak, kayaknya gigi aku yang ini gak kuat buat ngunya. Hai Kak Nadia, hai Kak Jasir, hai Kak Tari, hai Kak Dapu, hai Kak Eko. Mau habisin kuahnya, tapi udah deh. Kuahnya asin dah. Makasih ya Kak Nardo, makasih Kak Reza. Wih, ada disco guys. Dari Kak Rio. Sorry, bukan disco, itu namanya. Itu namanya Menara JKT48. Menara Tower. Makasih juga Kak Michael diskonnya. Udah guys, udah selesai makan. Sekarang kita cerita-cerita ya. Tapi sebentar, gak kuat bet nih. Hidungku harus dibuang dulu, bentar ya. Tunggu aku, bentar.
Gak ngelag, aku yang tadi gak ada. Kita ngomongin apa? Masya Allah, merah banget. Merah banget sih, Mira. Ini gara-gara kepedesan terus pakai lip tint. Siapa yang bilang aku sombong? Kamu sombong banget gak fece aku. Kebalik, kebalik. Oh iya, hai Kak Agung. Apa-apa yang mana yang merek? Kayaknya harus tutup dulu deh bibirnya. Itu tadi aku udah cerita pas di kampus, aku makan di kantin sendirian guys. For the first time in forever. Aku udah melek. Ini udah melek. By the way, kenapa ya bulu mata aku tuh kayak dikit banget gitu. Aku kayak kesel gitu setiap hapus makeup. Sakit kalau hapus makeup. Kayak bulu matanya tambah lama tambah hilang. Bukan lagi pilek kalau misalkan pedes. Terus kayak bibirnya merah banget. Jadi kita tutup dulu. Biar dia nggak bengkak. Aku tadi udah PM tadi pagi. Aku scroll dulu ke atas ya. Enggak, aku nggak dicabutin dong. Panas ya mulut aku. Udah mendingan kok. Lia gimana? Oleng ke Janghao. Iya guys, jadi belakangan ini tuh aku sama Kasia lagi sering-sering yang ngobrol karena Kasia lagi suka sama ZB1. Aku emang ngikutin kan dari Allo Boys Planet. Terus kayak cerita-cerita gitu loh. Kasia sukanya sama Gilvin. Sukanya sama Eugene and Matthew. Abis itu Kasia pokoknya jadi kayak sering ngirim TikTok aku atau enggak sering ngelain aku, suka DM juga. Pokoknya di semua platform sosmed kita ngechat, tapi kayak kirim-kirim video random doang gitu tentang K-pop. Kayak udah aku anaknya juga suka, jadi ya udah kita ngobrol gitu-gituan. Request nyanyi Aita Kata dong. Nggak boleh request. Mau denger Aita Kata, kita nonton dong. Abis ini ada Aita Kata tahu, hari ini ada show Aita Kata. Aita Kata. Aku udah mandi. Gak nonton soalnya gak ada aku ya. Lucu banget Kak Michael. Rel, ingat aku gak? Ingat. Ingat gak ya? Oh iya guys, kenapa ya guys? Belakangan ini aku lagi overthinking guys, kayak kenapa
sekarang dunia itu semakin seram, makin menyeramkan. Kayak pokoknya dari kemarin kan kalau di Twitter tuh home timelinenya selalu random gitu kan, jadi kadang suka ada berita-berita gitu. Ah sumpah beritanya bikin sakit hati banget gitu loh. Sakit hati bukan sakit hati cinta-cintaan ya, maksudnya sakit hati itu kayak aduh kok bisa ya kayak gitu gitu. Kayak kemarin aku baca apa ya, ah sumpah itu sedih banget sih. Pokoknya kayak kasus-kasus di dunia ini sekarang tuh tambah serem gitu loh guys. Aku overthinking abis guys. Kayak kenapa dunia tambah serem ya. Terus gimana kalau misalnya nanti aku ketemu orang-orang jahat guys. Gimana kita cara bedain orang jahat sama orang baik. Kemarin aku udah baca gak bisa, ini terlalu parah. Apa kasus yang kalian tahu? Nanti aku iyain. Masih aku tahu. Bener sih, orang baik kan selalu dikelilingi orang baik, tapi kadang malah orang baik yang disakitin guys. Kayak orang baik yang malah jadi korban, orang baik yang dibunuh. Itu jadi sebenarnya kita jadi harus jadi orang baik atau orang jahat? Example ya, contoh misalnya, misalnya ada penjahat melukai saudara kalian, terus habis itu penjahatnya misalnya dihakimin sama warga, kayak ya kalian tau kan ya, di gimana sih kalau warga tuh menghakimi sendiri, ntar dipukul, ntar diini itu. Gara-gara dia mukul saudara kalian. Kalian setuju atau enggak? Ini pendapat masing-masing aja ya. Aku penasaran kalian kayak apa. Maksudnya kalian setuju gak sih kalau misalnya itu penjahatnya dipukulin atau dihakimin sendiri sama warga, atau kalian lebih milih kayak gak boleh menghakimi. Mau gimana pun itu, kita gak boleh menghakimin orang. Kita ya biarin aja hukum yang berjalan gitu, hukum yang menghukum. Betul, oke. Ada yang setuju, ada yang enggak ya? Sumpah ya, aku overthinking banget gila. Kayak orang itu kan beda-beda ya pemikirannya. Tapi kok misalnya udah... Nah, sumpah sih, ya gitulah pokoknya guys. Aku sampai amit-amit banget sih kalau itu sampai terjadi di aku. Aduh, gak bisa banget sih. Ya, aku sayang banget sih sama keluarga. Aku sayang banget sama teman-teman aku. Aku gak mau mereka kena sama orang jahat. Gila. Gak tau sih bakal jadi apa. Kayak aku sedih banget dah. Kalo kayak gitu. Makanya, duh, kenapa ya dunia ini kenapa? Banyak sekali orang-orang jahat. Kenapa gak semua orang saling menyayangi satu sama lain? Overthinkingnya beda ya. Iya sumpah. Kemarin aku abis nanya kayak gitu juga sama Indira sama Yaka. Dan jawaban mereka, mereka gak setuju kalau itu dihakimin. Mereka lebih setuju kalau hukum yang menghukum. Benar. Kita harus selalu berdoa. Kalau orang jahit kamu take coach. Benar. Bener sih, kalau gak ada orang jahat gak ada cobaan. Iya, tapi ada juga orang baik yang berubah jadi orang jahat. Makanya guys, kenapa ya harus ada orang jahat di dunia ini? Kenapa gak semua orang baik aja? Joker orang apa? Orang barat. Oke, jadi sekarang kita membahasin apa? Oke, kita ganti topik ya. Udah, itu aku cuma mau menyampaikan pendapat overthinking aku selama belakangan ini.
Karena terlalu sering lewat berita-berita aneh dan tidak masuk akal. Oke. Masak-masak. Aku habis makan. Terus kita harus masak apa? Di sini enggak ada apa-apa tahu. Iya, mau bahas apa sih Tansai? Kenapa Kak Dinda? Aku sekarang kalau perform selalu di Tansai orang. Seru banget sih lagi bulan-bulannya Tansai. Enggak tahu nih. Itu beneran emangnya yang sama Chef Arnold? By the way, kemarin pas setan saya Kak Adel, aku kaget tau Kak Adel nangis. Ternyata Kak Adel hatinya lembut sekali. Iya, gencet lagi aku. Setan saya Kak O'Neil, kapan tuh? Mau biru dan putih, tapi birunya biru muda. Biru sinamorol. Biru muda. Bukan sky blue tapi baby blue. Baby blue. Terus aku mau nanti pas aku setan say semuanya dapat freebies. Semua orang yang nonton teater dapat freebies, terus mereka harus mengangkat itu di saat kita foto bareng. Baby blue boleh. Kalau pink kayaknya udah sering pink ya. Tapi aku gak mau kayak yang gak bisa diangkat gitu loh. Aku mau yang bisa diangkat. Jadi bisa dipamerin gitu di pas di foto. Kayak apa gitu. Jadi kan lucu gitu ya. Hai, kadang kalau banner nggak dibawa pulang, ditinggalin, sayang kalau banner. Itu tadi tower dari Kak Heroes. Gak ada yang tahu kan siapa itu Kak Heroes. Bando muka aku ya, boleh sih tapi emang cowok-cowok pada mau pakai bando ya. Mau lah ya, buat aku mau kan. Gak mau, maksa. Hujan yang lebih lembut. Stop nanya. Aku tidak tahu Michi di mana. Michi lagi ayat kata noh. Harus boleh aku maksa. Ya boleh ya, makasih ya. Nanti kalau misalnya ada yang gak mau pakai karena dia omelin ya. Ih, kapan lagi guys diomelin sama orang cantik loh. Adminku cakep-cakep gila. Semuanya soleha lagi. Idaman banget kan idaman. Bener muka Cici. Lampu-lampu biar rame teaternya. Lampu apa? Lampu tembak. Door. Masih lama guys ulang tahun aku. Masih Oktober tau gak? Masih, kita masih harus melewati ulang tahunnya Cishani, Kak Lulu. Yang di Oktober juga. Mana Tepi, Ci? Tepi lagi di rumah. Aku belum ulang tahun. Aku masih lama ulang tahunnya. Kenapa diucapin ulang tahun? By the way ya. Kalian pernah gak makan sendirian di kampus atau di sekolah? Gak dong, aku doang yang beda sendiri di La Melior. Hai Kak Abra. Abra, Kadabra. Daram, dam, dam. Hai Kak Sobat Debu. Pernah ya makan sendirian di sekolah gitu, tapi kalian pernah gak merasa kayak aduh gue takut sendiri gitu, atau yes akhirnya sendiri? Kalian tipe yang kayak gimana? Kenapa ya aku kayak takut sendiri gitu ya? Mungkin karena aku extrovert, tapi aku emang gak suka gitu loh. Misalnya kayak aku sendiri terus orang ngeliat aku kayak ih ini orang
kenapa sendiri nih, biasa ada temennya gitu, ntar orang ngira aku dimusuhin. Padahal aku emang gak ada temen juga sih. Terus enggak pulang ke kos aja. Aku ekstrovert. Aku kalau di kampus kayak ya, kalau di kampus aku kuyo-kuyo, kupu-kupu loyo. Tapi aku risih kalau diliatin semua orang. Nah iya, sama aku juga kayak gitu tuh Kak Irna. Aku risih banget kalau misalnya diliatin semua orang ya, kalau di kampus ya. Kalau di CKT mah gak apa-apa. Terus udah makan kah coach? Udah, tadi kan aku habis makan ya. Makan apa tadi di kantin? Aku tadi makan kwetiau goreng. Kwetiau goreng ayam plus pangsit. Minumnya teh. Nggak pernah sih, soalnya kan di kampus nggak ada lagu ya. Kalau di kampus ada lagu ya bisa aja tiba-tiba pengen joget. Tehnya kayak Ola bikin, nggak emang ada-ada aja deh sih kalau Ola, bener-bener. Emang kalian udah pernah coba teh manis buatan kalau Ola? Hah? Aku tadi video call cuma pakai baju ini. Lagi ngapain? Lagi showroom. Pakai telolet dari bis dong. Ya kan, ini habis potong poni tau. Kok jadi kayak orange gitu sih muka aku? Makasih diskonnya Kak Ilman. Kok tadi kita gak ketemu di VC sih? Kak Ilman kemana? Aku kira kita bakal ketemu di video call. Ini bukan abu-abu Kak, ini tuh biru muda. Gak biru muda sih, biru tuh. Biru. Ijo, ya ampun kalian udah mulai ini sih. Ini tuh biru guys. Tapi kelihatannya emang kayak abu-abu sih. Iya biru muda, nggak biru muda sih, kayak biru navy tapi pucat, jadinya kayak biru muda. Biru kelabu bener banget sih ini. Tangan aku pegel. Kita jadi pengen sih. Udah lagu gak? Apa sih kok muka aku jadi kayak orange gitu ya? Apa mata aku yang gak bener guys? Ini kenapa gini ya? Kalau ke kampus naik apa? Naik kuda. Cuki-caki-cuki-caki-cuk teretet. Kereta berangkat. Iya kan kayak pakai eyeshadow orange. Bibir aku juga lebih orange. Oi. Stop it. Ini naik kuda aku. Oh, kampus. Ada parkiran kuda tau di depan kampus aku guys. Aku sih kuda. Ih, masa kuda lumping? Masa delman? Aku ponytail. Sesuai karakter ya. Berangkat itu sesuai karakter. Eh, by the way aku show kuda loh. Kalian gak boleh meremehkan kuda ya. Aku kuda.
Aku aslinya kuda, tapi aku nggak tahu aku kuda air apa kuda tanah apa kuda laut apa kuda api. Sio tuh banyak weh, ada kuda air, kuda tanah, tikus tanah, nggak ada kuda tanah sih, ya kuda darat, nggak ada kuda air juga sih sebenarnya, kuda lumping nggak ada ya. Pokoknya aku sio kuda, kalian tidak boleh meremehkan kuda, kuda itu kuat, lihat aku. Tim terkuat itu Lia, Lia. Mana ada begitu lagunya. Hihi, makasih itu sapinya. Ih guys, aku dikasih sapi. Eh bukan sapi. Kucing. Keren sapi. Makasih Kak Awan, diskonnya. Makasih Kak Ilman. Kucing. Makasih, makasih, makasih. Aku kayaknya sih, aku pengennya sih kuda langit. Biar aku bisa terbang gitu. Macem ponytail. Kuda ponytail. Kuda poni, enggak ada ponytail, sumpah. Bukan ponytail, ih salah. Kuda poni, bukan kuda ponytail, sumpah aneh banget aku, sumpah. Ih, aku ngomong apa sih? Iya, aku Pegasus. Iya kali ya Pegasus ya. Ah, tapi enggak mau unicorn. Unicorn terlalu imut dan terlalu warna-warni untuk aku. Cia elah. Padahal aku sih paling warna-warni. Aku kuda sai. Obwete kudasai. Aku mohon ingat aku. Aku kemarin kan kayak nontonnya Obwete pas Gen 10 ya. Ih, cringe banget aku. Hai, aku Lia. Ya. Woi, kenapa begitu suaraku? Bunga yang akan gimana ya gerakannya? Padamu, tolong ingat wajahku dan ingatlah namaku. Aku mohon ingat aku, meski ada yang lain, ingat diriku saja. Oh ya, bunga yang akan segera mekar di tanah lapang yang luas, tidak mencolok. Ada kuncu bunga yang masih tersembunyi. Matahari pun segera bergerak dan ingat banget tuh, U-nya harus loncat. Citengan dikit aku perfeksionis. Maaf ya. Sumpah aku juga perfeksionis. Maaf. Gak bisa banget nih orang perfeksionis ketemu orang perfeksionis. Terus dulu pernah bawain ku kan terus berjuang. Apa sih itu? Nana. Masa nge-lag? Demi apa kurang tengah? Ah udah ah. Gak bawa, kuping aku lagi dicopot. Iya, buku agan baru ya. Ya kan kok shadow aku kayak berubah ya. Kok shadow aku jadi warna warna sih disini. Aslinya tuh pink. Ini kenapa ya pencahayaannya? Tuh, muka aku jadi kayak. By the way lah tuh si paling kuliah bawa backpack. Aku belum nonton Oppenheimer ya. Bantu kucingnya mana di rumah. Jadi Bamba biru. Coach Dinger. Apa tuh? Tadi apa pertanyaannya? Coach diincar oleh sebagai target gimana? Emang gitu kalau dia demen jadiin aku guys. Tapi itu cuma bercanda kok. Gitu.
call ngeladekin aku karena memang kita lagi sering-sering yang ngobrol. Iya, nanti kapan-kapan aku bantuan kayak gitu lagi ya, Kak Diko. Makasih ya kemarin udah fotoin aku. Makasih lagi ke Michael diskonnya. Iya, Kak Bil, tadi aku baru ambil itu kaosnya. Ngeliat gak? Bener gak ini dari Kak Bil? Kegedean kok, bisa kok. By the way, mau lihat sesuatu gak? Aku punya wagon. Do you guys know wagon? Punya wagon, wagon Sinamoro seperti ini dari Kak Ojan. Tahu siapa ya? Tadi pasti dipastikan dari pasti Kak Ojan. Satu wagon, wagon Sinamoro. Aku tuh taruh sini biar kalian kelihatan wagonku. Mbak, lucu kan? Terus aku punya satu lagi. Kok ini udah dibuka sih? Siapa yang membuka gift ini? Lagi wagon Sinamoro. Tapi di dalam tubuh ada naga garel. Enggak, jadi bilang kan aku kuda. Harusnya kuda, dalamnya ya kuda. Aku kalau tidur aja ngigonya ini loh. Gimana sih suara kuda? Iya, gitu ya. Ini wagon. Hei Tayo, hei Tayo, dia bis kecil ramah melaju. Bener gak sih lagunya itu? Melompat. Na 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 na. Ih, kok baru sampai sini sih? Oh, maaf ya. Kita harus sampai sini. Ini bukan, iya, kalau di Thailand bilangnya tuk-tuk ya. Tuk-tuk. 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 Kalian lebih suka yang mana, guys? Ini atau ini? Kita vote ya. Yang menang akan kita pajang. Kalau yang ini kita review ya. Kalau aku... Lia Melior, Lia Melior. Kayak gini aja Lia Melior warnanya. Lucu banget, pink dan biru. Kesukaanku. Eh, kok aku minta kereta boleh gak ya Lia Melior? Kamu keret dong. Boleh gak Lia Melior? Lia Melior please, boleh gak minta kereta? Lucu banget, Len, kali ini tuh. Ini langsung buka Sinamoronya. Dalamnya warna ini, ih sumpah orang kok bisa ya nge-gift. Lucu-lucu banget, lucu-lucu banget. Aku suka ini sih. Kalau ini temanya apa sih? Kita lihat dulu ya. Kalau ini temanya tuh mungkin winter gitu kali ya. Tuh. Nih, mukanya gak langsung Sinamoro langsung. Sinamoro, muka kamu lucu gini, kenapa di-cut? Muka dia jadi cuma bolot ini. Lucu banget. Dalamnya warna kuning. Sumpah, kenapa ya? Lucu-lucu banget dah. Aku lagi suka nyumpulin ini tau guys. Figur-figur gitu, kayak buat pajangan. Tapi aku gak punya ini nyeluruh apa. Jadi aku masukin ke dalam lemari yang udah gak aku pakai. Demi apa rodanya bisa dicopot? Demi apa? Wih, kalau dicopot ya jadi jelek dong. Kalau dicopot diapain? Dimakan?
suka yang ini sih. Bisa kok dimakan nih. Yang stay bakal aku pajang. Wes. Dua-duanya langsung stay. Mau banget dipajang. Aku bangun dulu ya. Gok sam. Aku baca mainannya kedip guys, pranknya mainannya kedip. Kaget kan, yang gerak ya dia nggak aku pajang. Coba aja kalau kalian berani gerak nggak aku pajang. Lucu banget, pengen aku makan. Ih guys, aku pengen nonton Naita Kata guys, ayo sini guys. Siapa nonton Naita Kata? Aku penasaran, aku pengen lihat Gen 11. Cinnamonnya muat. Sumpah adikku pasti senang banget dia liat ini. Pasti dia bilang, Cece dede mau satu. Aziz aku bilang, enggak, buat Cece. Gak ada tulisan buat dede. Gak ada aturan mainan Cinnamoro buat dia. Gak mau. Gak, mainan dia ada banyak. Kenyang banget dia mainan. By the way, kayaknya aku udahan deh guys. Aku mau belajar dulu ya guys ya, karena ada sesuatu tanggung jawab yang diberikan ke aku dan aku harus mengerjakan itu secepat mungkin. Dan di sini aku mau nonton Naita Kata. Makasih video callnya hari ini ya. Entah kenapa muka aku tiba-tiba orange gitu di sini. Kita bacain disco dari nomor 33. Makasih Kak Dika, makasih Kak Arya, makasih juga Kak Angga, makasih Kak Rehan, makasih Kak Boy, makasih Kak Aldo, makasih Kak Enrico, thank you Kak Miho, makasih Kak Dapuk, makasih Kak Arya, makasih Kak Awan. Odol Ngidol, namanya lucu banget, Odol Ngidol. Makasih ya Kak Jasir. Gimana rasanya nge-video call sama aku? Makasih ya Kak Pipolando. Makasih Kak Aceh Kak. Makasih Kak Printo. Kemarin kakak nonton ya. Makasih Kak Iqbar, Kak Riasah, Kak Ilman. Kak Ilman. Makasih juga Kak Rian. Kak Rian dakdik tuh deh. Makasih Kak Nanda. Maaf enggak PC, gak apa-apa kan Nanda, kan kita kemarin udah ketemu di tour. Tapi bulan depan harus ketemu. Makasih Kak Flakas. Flakas. Thank you Kak Benny Maru. Makasih juga Kak Wahid. Makasih Kak Renzo, apa kabar? Makasih Kak Rian dan Kak Ivan Beta. Makasih Kak Aan. Makasih Kak Kevin Khalid. Makasih Kak Abista. Kemarin aku lihat
Kak Abi abis meet and greet sama Manda. Tapi aku udah baca ceritanya. Terus kenapa hari ini kita gak ngobrol Kak Abi? Oh iya, makasih juga ya Kak Nardo dan Kak Reza dan Kak Michael. Nomor satu, makasih Kak Rio. Rio Hero. SS dulu yuk guys, yuk. Satu, dua, tiga. Agak apa artinya? Nggak tahu sih. Begini aja. Harusnya tadi di sini tapi malah jadi di sini. Bye bye all. We love you. We love you. We love you. We. Emang aku lagi sama siapa? Bye bye. Mau apa ya? Dadah.